Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, kita mulai ibadah kita pada saat ini. Nah, kekasih Tuhan, banyak orang hari-hari ini stres, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Nah, sebenarnya bukan karena persoalan itu, bukan karena pergumulan itu, bukan karena masalah itu. Tetapi sering sekali orang stres itu karena cara meresponnya, cara merespon masalah yang ada dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya kita merespon dengan cara yang baik. Nah, ketika kita merespon dengan cara yang baik, maka kita akan bisa melewati persoalan-persoalan, bisa melewati pergumulan-pergumulan, karena apa? Cara kita merespon. Nah, hari ini kita akan belajar dengan satu tokoh yang bernama Yosafat.
bagaimana dia merespon yang namanya masalah, bagaimana dia merespon namanya ada pergumulan persoalan. Nah, mari kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini apa yang dihadapi oleh Yosafat, tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh Yosafat sehingga dia melakukan respon yang sangat baik. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita melihat bahwa Bani Moab dan Bani Amon berperang melawan Yosafat. Bahkan laskar yang begitu besar melawan Yosafat. Nah, kita pelajari apa yang terjadi dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 3. Maka yang terjadi adalah Yosafat menjadi takut. Jadi ketika Yosafat yang namanya ada, yang memerangi dia, ada yang mau melawan dia, maka yang terjadi adalah Yosafat menjadi takut. Nah, kekasih Tuhan, ketika dia takut, apa yang dia lakukan? Nah, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan-persoalan atau pergumulan. Yang namanya Yosafat itu dia mengalami banyak tantangan karena dia mau serang oleh Bani Moab dan Amon. Tapi apa yang terjadi ketika dia takut? Apa respon dia? Apa yang dia lakukan? Tindakan dia apa? Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-29, 2 Tawarikh pasal 29 ayat 3 sampai 4. Yang pertama di situ kita lihat bahwa dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu dia merespon hal yang sangat baik, merespon hal yang sangat positif. Nah, kekasih Tuhan, ketika masalah ada, ketika persoalan ada, maka perlu sekali kita itu menghadapi persoalan itu dengan cara yang positif. Apa yang dilakukan oleh Yosafat, dia adalah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini Anda menghadapi persoalan, ada banyak pergumulan. Mungkin kurang lebih 8 bulan kita sudah didera oleh yang namanya virus corona ini. Tetapi itu sepertinya belum berlalu, bahkan banyak orang yang mulai kena virus corona ini. Banyak yang positif, banyak yang tertular. Apa yang Anda hadapi? Ketika Anda menghadapi atau mendengar berita-berita tentang yang namanya virus corona ini, mungkin saja Anda putus asa, mungkin Anda stres. Ketika Anda stres, maka yang terjadi imun tubuh Anda menjadi berkurang. Karena apa? Karena Anda stres. Mungkin Anda capek, Anda lelah. Dan ketika Anda capek, ketika Anda lelah, maka tahukah saudara bahwa imun tubuh Anda berkurang. Tetapi belajar dari Yosafat hari ini, apa yang dia lakukan ketika dia mengalami ketakutan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ketika dia takut maka dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, bukankah sama halnya dengan apa yang kita alami hari-hari ini? Kita mengalami yang namanya ketakutan, ketakutan yang namanya virus corona ini, ketakutan yang namanya pekerjaan dan usaha keuangan yang semakin menurun. Maka hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Responlah dengan respon yang positif, yaitu mencari Tuhan. Jadi cari Tuhan. Pada waktu Anda mencari Tuhan, maka pastilah ada solusinya. Waktu kapan Anda mencari Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Responnya adalah berdoa dan berpuasa. Anda bayangkan? Waktu dia mengalami ketakutan, yang kedua dia lakukan adalah berdoa dan berpuasa. Pada waktu dia berdoa dan berpuasa, apa yang akibatnya ketika dia melakukan hal itu?
Nah, kekasih Tuhan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bukan masalah yang besar, bukan persoalan yang besar, bukan ketakutan yang menghantui yang besar, tetapi cara Anda merespon yang namanya masalah itu. Mungkin sering sekali hari-hari ini ada orang yang sudah terlalu stres, maka ketika dia menjadi stres, maka bawaannya juga gampang marah, gampang kecewa, gampang tersinggung. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, betapa perlunya kita merespon kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita mengambil keputusan mencari Tuhan, dan yang berikut adalah berdoa dan berpuasa. Itulah cara merespon yang positif. Ketika Anda merespon cara yang positif, maka yang membuat Anda menjadi tenang. Ketika Anda merespon dengan cara yang positif. Tetapi bukankah hari-hari ini banyak orang merespon dengan cara yang negatif? Ketika ada masalah langsung menghindar. Atau ketika ada masalah mungkin langsung marah-marah dan sebagainya. Maka itu yang membuat Anda menjadi tidak menyelesaikan masalah. Membuat Anda lebih takut lagi, persoalan tidak selesai. Oleh karena apa? Oleh karena menyelesaikannya dengan cara yang negatif. Jadi saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara sekarang, tetapi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana supaya Anda merespon dengan cara yang positif. Jadi cara Anda merespon positif atau negatif. Lalu yang berikut kita belajar dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, apa yang dilakukan oleh yang namanya Yosafat. Dia merespon bagaimana ketika dia mengalami ketakutan. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12 firman Tuhan katakan di situ bahwa matanya tertuju kepada Tuhan. Jadi ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda mengalami persoalan, ketika Anda mengalami pergumulan, apa yang dilakukan oleh Yosafat adalah yang ketiga, matanya tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan, bukan kepada ketakutan, tetapi firman Tuhan memberitakan hari ini bahwa matanya tertuju kepada Tuhan. Nah, itulah cara merespon yang positif. Dan apa akibatnya ketika kita melakukan atau merespon dengan cara yang positif? Nah, firman Tuhan hari ini menolong kita bagaimana supaya kita senantiasa merespon satu hal atau persoalan atau pergumulan dengan cara yang positif. Dan akibatnya, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita baca dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 tadi, saya bacakan demikian firman Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 12. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Nah, Anda bayangkan bagaimana Yosafat pada waktu dia mengalami ketakutan, bagaimana pasukan yang besar menyerang dia. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin hari-hari ini Anda ada di rumah, sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anda mengalami ketakutan, Anda mengalami yang namanya depresi, stres, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi belajar dari cara apa yang dilakukan oleh Yosafat, cara dia merespon adalah, walaupun tidak tahu apa yang harus dilakukan, sudah tidak punya kekuatan lagi, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan, bukan kepada pergumulan. Nah, kekasih Tuhan, mungkin saja orang-orang di sekeliling Anda tidak mengerti. Mungkin kalau hari-hari ini Anda mungkin ada yang darah tinggi atau darah rendah, nggak bisa tidur. Orang-orang di sekeliling Anda tidak tahu.
tidak mengerti Anda, tidak mengerti persoalan Anda, tetapi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Belajarlah cara merespon yang positif. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan keluarga, tetapi belajar hari ini bahwa mata kita tertuju, mata Anda tertuju kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Nah, mungkin hari ini Anda tidak bisa tidur, atau mungkin tidurnya itu 2 atau 3 jam karena pergumulan, karena persoalan, ditambah dengan keuangan yang sudah menipis, ditambah dengan pekerjaan atau usaha yang tidak mengenakan. Maka hari ini belajarlah fokus kepada apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Yosafat melakukan, matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masa. Yang saya tertarik bagaimana yang namanya Yosafat, dia itu sudah tidak punya kekuatan lagi, tidak punya kekuatan. Anda bayangkan kalau sudah tidak punya kekuatan, maka yang namanya badan itu udah lemas, yang namanya kalau bahasa Sundanya itu udah ngadek-dek, sudah gemetar. Tetapi firman Tuhan katakan bagaimana sikap daripada Yosafat ketika dia tidak punya kekuatan lagi, sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia berkata bahwa matanya tertuju kepada Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan. Ketika Anda melakukan ini, ketika Anda merespon dengan cara yang positif, maka yang terjadi, apa yang terjadi dalam hidup Anda, Anda mengalami ketenangan. Ketika Anda matanya tertuju kepada Tuhan, Anda mencari Tuhan, dan Anda berdoa, berpuasa kepada Tuhan, maka yang terjadi dalam hidup Anda, dalam tubuh Anda, pikiran Anda menjadi tenang. Ketika pikiran Anda tenang, Anda bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Karena apa? Karena merespon dengan cara yang positif. Jadi hari-hari ini mungkin di sekeliling Anda tidak mendukung, atau mungkin ada serangan-serangan yang menghimpit Anda. Mari jangan merespon dengan cara yang negatif, tetapi merespon dengan cara yang positif. Pada waktu Anda merespon dengan cara yang positif, maka yang terjadi adalah Anda diberikan kekuatan, Anda diberikan semangat, Anda diberikan gairah kembali. Karena apa sebenarnya? Karena cara merespon Anda dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan, tantangan, dan pergumulan. Jadi caranya Anda merespon itu yang paling. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia, Tuhan, tidak pernah memberikan masalah itu, atau kita pada waktu kita di hidup ini, waktu kita dekat dengan Tuhan, mungkin ada berpikir bahwa, wah, kalau saya dekat dengan Tuhan, mungkin tidak ada lagi masalah. Bukan itu. Selama kita masih hidup di bumi ini, persoalan pasti ada, pergumulan pasti ada. Tetapi yang jelas adalah pada waktu Anda memandangnya, meresponnya masalah itu dengan cara yang positif, maka yang terjadi adalah Anda diberikan kekuatan, Anda diberikan jalan keluar. Nah, apa yang dialami oleh Yosafat adalah ketika dia memandang kepada Tuhan, ketika dia mencari Tuhan, ketika dia berdoa dan berpuasa, kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka dia diberikan kemenangan. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Pada waktu mereka memuji, memuliakan Tuhan, maka dia mengalami kemenangan karena Tuhan yang berperang ganti dia. Karena apa? Karena cara merespon daripada Yosafat dengan cara yang positif. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, atau mungkin sudah berbulan-bulan Anda mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Nah, saya ketemu beberapa waktu yang lalu, dia kena virus corona, atau dikatakan terpapar virus corona positif. Nah, pada waktu dia mengalami itu, dia ketakutan luar biasa. Dia merasa bahwa hidupnya ini sudah tidak ada lagi harapan. Dan pada waktu itu saya berdoa, saya menguatkan, meneguhkan dia. Saya berkata, ketika kamu berharap kepada Tuhan, pandangan tertuju kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah ada jalan keluar. Ketika Anda berharap, berdoa, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan, meneguhkan Anda. Maka apa yang terjadi beberapa waktu kemudian, dia dites swab, maka
udah mulai negatif dan dia mulai bergerak, dia bersemangat. Nah, kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tangkap baik-baik bahwa cara Anda merespon yang namanya masalah, mungkin yang namanya ketakutan, mungkin yang namanya sakit penyakit, mungkin yang namanya keluarga, mungkin yang namanya keuangan atau usaha, mungkin sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, responi masalah itu dengan cara yang positif. Saya percaya ketika Anda meresponi masalah dengan cara yang positif, maka Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar kepada Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita akan berdoa, datang kepada Tuhan, kita meresponi dengan cara yang positif. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami belajar dari Yosafat, dia mengalami ketakutan, tetapi dia merespon dengan cara yang positif. Ajari kami Tuhan, ketika kami mengalami yang namanya ketakutan, mengalami banyak masalah, pergumulan, persoalan, keuangan, bahkan sakit, penyakit, hari ini kami boleh belajar mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa, bahkan mata kami tertuju kepada Tuhan. Maka kami percaya ya Tuhan, ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kekuatan. Biarlah firman-Mu hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Biarlah hari ini Tuhan umat-Mu dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan mereka Tuhan merespon setiap masalah dengan cara yang positif. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kita semua. Amin. Begitu besar kasihnya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Sungguh begitu kasihnya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah manusia.
Kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat Tuhan daripada Tuhan kita. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Bapa kita. Dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.